الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberi taufik dan petunjuk sehingga kita dapat meniti jalan kebenaran. Kita dibimbing untuk taat kepada Allah, hadir di majelis ilmu yang merupakan karunia agung dari Allah Azza wa Jal dibandingkan dengan dunia dan isi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Mustawrid ibn Shaddad, dia berkata radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda utusan Allah. Iya, sabda ini bukan omongan manusia biasa. Pernyataan ini tidak bisa ditolak, karena ucapan ini adalah ucapan manusia yang kata Allah Azza wa Jalla tentang dirinya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Dia tidaklah berucap dari hawa nafsunya, dari keinginan diri, tapi yang dia ucapkan adalah wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, mad dunya fil akhir. Beliau ingin memberikan gambaran kepada umat manusia perbandingan dunia dan akhirat. Yang kita sekarang masih hidup di dunia, ya kebanyakan manusia sibuk dengan dunianya, membangun untuk dunianya, merajut mimpi untuk dunianya, berangan-angan untuk dunianya. Ya gimana, kita memang hidup di dunia, iya. Inilah yang akan kita bahas. Nabi SAW mengatakan, mad dunya fil akhirah, perbandingan dunia dengan akhirat itu seperti apa? Illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam. Ya, perbandingan dunia sama akhirat itu seperti seorang di antara kalian yang memasukkan satu jarinya ke lautan. Ini perlu kita merenungkan hadis ini dengan mempraktekkan. Tatkala sebagian kita berlibur ke pantai, atau sebagian kita sedang berlayar dengan kapal, mungkin sebagian nelayan yang sedang mencari ikan, engkau masukkan tanganmu, satu jarimu, ke laut. Entah berapa lama engkau masukkan, kemudian engkau cabut. Kata Nabi SAW, falyandur bima yarshi. Hendaklah dia melihat seberapa banyak air yang melengket di ujung jarinya. Mungkin satu tetes, mungkin dua tetes. Sedangkan lautan itu adalah akhir. Hadis rawahu Muslim. Ya. Begitu sedikitnya dunia ini dibandingkan dengan akhirat.
Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam berusaha untuk menanamkan di diri para sahabat gambaran yang benar tentang dunia. Yang kita melihat manusia berebut sehingga penjara itu penuh, bahkan overload. Kita melihat bagaimana pengadilan itu hampir tidak pernah sepi. Setiap hari selalu ada kasus. Bagaimana kepolisian juga disibukkan dengan apa? Dengan orang-orang yang mencari dunia. Yang berebut dunia. Allahu Akbar. Hari ini Anda baca berita seorang ibu dengan anaknya yang tewas dibunuh. Kemarin ada seorang bapak yang tewas dibunuh. Sebelumnya ada tingkat pembunuhan semakin menggila. Gara-gara apa? Dunia yang hanya setetes air itu.